Sejumlah finalis Putri Indonesia 2022 menghadiri tes syakuran pernikahan Kaisang Erina di Pura Mangkunegaraan Solo, Jawa Tengah. Mereka menjadi bridesmaids atau pendamping pengantin wanita. Di hari spesial Kaisang Erina ini, mereka mempersiapkan busana dan kado spesial untuk Kaisang Erina. Untuk kadonya itu atrofi ya. Jadi setiap putri, kita kan dari Putri Indonesia 2022, jadi setiap putri yang sudah menikah, di hari pernikahannya kita kasih trofi nih. Jadi kayak piala berjuang ya, Mbak. Ucapan selamat gitu. Cuma karena di sini ada sisi keamanan yang cukup ketat, jadi kita nggak bisa bawa trofinya ke sini. Kita akan kasih menyusul ya setelah acara. Mengharukannya balik lagi kita reunian lagi, seperti kayak karantina lagi, seru-seruan lagi dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi di sini gitu. Jadi terharu banget. Diketahui Kaisang dan Erina resmi menjadi suami istri setelah menjalani ijab kabul di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta Sabtu kemarin. Sementara hari ini menggelar resepsi atau tasyakuran di Pura Mangkunegaraan Solo, Jawa Tengah. Acara dihadiri oleh pejabat publik dan sejumlah artis. Selain itu, masyarakat juga bisa merasakan kemeriahan pernikahan putra bungsu presiden ini, terutama masyarakat Solo. Mereka bisa menikmati makanan gratis yang telah disiapkan. Presiden Joko Widodo ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran. Warga berebut perlengkapan rumah tangga di halaman Loji Gandrung. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Wilson Purba. Pemirsa, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjalani kirab pengantin dengan menaiki kereta kencana yang ditarik 6 kuda betina menuju Pura Mangkunegaran. Masyarakat pun berbaris di sepanjang jalan memberikan ucapan selamat. Rangkaian puncak pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono dilanjutkan dengan kirab budaya di Jalan Slamet Ria di Solo Minggu pagi. Dalam prosesi ini, rombongan pengantin diarak dari Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran, tempat resepsi pernikahan diadakan. Barisan awal arak-arakan diisi oleh puluhan pasukan adat yang membawa bendera panji bernama Brigada Keraton Surakarta. Kaisang dan Erina berada di kereta kencana paling depan, diikuti 10 kereta kencana lain yang ditumpangi rombongan keluarga. Pasangan pengantin itu sontak menjadi pusat perhatian warga Solo. Masyarakat bersorak-sorai menyambut kedua mempelai yang mengenakan busana dodotan Jawa. Sembari tak lupa mengabadikan momen tersebut dengan memotret hingga merekam kedua mempelai yang lewat di hadapan mereka. Menarik itu yang tadi Bapak Jokowi sama Mbak Mas Kaisangnya lewat sambil pakai kudanya itu tadi. Rame banget tadi. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi juga disambut oleh teriakan antusias warga Solo. Sambutan riuh juga tertuju pada Jan Etes, putra sulung Gibran Raka Buming Raka yang menyita perhatian publik. Kaisang Pangarep resmi menikah dengan Erina Gudono setelah mengucapkan ijab kabul di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta Sabtu 10 Desember kemarin. Hari ini keduanya melakukan kirab pengantin menggunakan kereta kencana dari depan Loji Gandrung Solo. Mereka diarak menuju Pura Mangkunegaran untuk persiapan resepsi nanti malam. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelum kirab, Presiden Joko Widodo menggelar prosesi ngunduh mantu. Prosesi itu disebut sebagai upaya merawat budaya dan juga mengenalkan pengantin wanita ke masyarakat. Presiden Joko Widodo menggelar prosesi ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Minggu pagi. Dalam acara sakral ini, Kaisang dan Erina menggunakan pakaian pengantin khas Solo, Jawa Tengah. Menurut Jokowi, acara ngunduh mantu sekaligus upaya merawat dan memelihara kebudayaan. Kecintaan pada budaya harus kita tunjukkan agar identitas budaya kita muncul kembali dan karakter kita, karakter budaya kita juga semakin kita mencintai. Setelah prosesi ngunduh mantu atau mengenalkan pengantin wanita, acara dilanjutkan dengan kirab budaya. Kedua mempelai menaiki kereta. Dari atas kereta ini, kedua mempelai dan keluarga menyapa masyarakat. Ribuan tamu undangan menghadiri pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Tamu undangan yang hadir diharuskan antre sebelum masuk ke lokasi acara. Ya pemirsa, ribuan tamu undangan yang berasal dari berbagai daerah menghadiri resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah. Demi mencegah penyebaran COVID-19, tamu yang hadir dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan berlangsung mulai jam 9.30 hingga jam 2 siang. Sedangkan untuk sesi kedua, mulai dari jam 7 malam hingga setengah 10 malam. Panitia telah menyediakan 200 unit bus untuk menjemput tamu undangan yang menginap di hotel-hotel di sekitar Pura Mangkunegaran Solo. Para tamu undangan yang datang juga banyak menggunakan pakaian batik. Dan pemirsa, sesi pertama resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ini telah usai sore tadi. Sementara sesi kedua baru akan dimulai pukul 19 malam ini. Lalu bagaimana jelang situasi resepsi kedua? Sudah ada rekan kami, Fazila Hairunisa, langsung dari Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah. Selamat sore, Fazila. Meskipun saat ini masih persiapan yang dilakukan untuk resepsi kedua nanti, bisa diceritakan seperti apa kondisinya di sana? Baik, selamat sore Wilson. Nah, saat ini saya masih ada di Pura Mangkunegaran, itu tempat resepsi dari pernikahan Kaisang dan Erina. Nah, tadi sesi pertama itu telah selesai dan pihak keluarga telah meninggalkan lokasi sekitar pukul 14.30. Namun, keluarga dari Kahiyang dan juga Gibran itu meninggalkan lokasi terlebih dahulu sekitar pukul 12.30-an. Dan saat ini kalau bisa saya gambarkan di lokasi di mana persiapan juga terus dilakukan jelang sesi kedua yang akan dimulai pada pukul 19 hingga 22 malam nanti rencananya. Kalau tadi di sini sempat hujan Wilson, jadi memang ada beberapa penataan dekorasi seperti bunga dan juga dekorasi-dekorasi di dalam pendopo begitu. Karena tadi durasinya hujannya juga cukup lama, sekitar 30 menit begitu, dan ada sedikit angin, jadi mungkin beberapa dekorasi juga harus ditata ulang. Dan tadi saat resepsi sesi pertama ini berlangsung cukup meriah dan ribuan tamu datang untuk menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai Kaisang dan Erina serta keluarga. Meski terlihat lelah kalau tadi lihat begitu ya, ini pihak keluarga itu tetap menyambut kedatangan
dengan para tamu tuh untuk memberikan selamat gitu, tetap semangat. Dan tadi ada 7 menteri yang menjadi panitia, yang jadi seksi sibuk ini untuk mengurus acara ini. Di antaranya tadi ada Menhub Budi Karya Sumadi, lalu ada Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan lain-lain. Dan dalam acara resepsi, para tamu undangan yang masuk ini harus menggunakan barcode yang tertera dalam undangan. Begitupun kedatangannya ini sudah diatur di jam-jam tertentu, begitu. Jadi ini harus datang sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan di dalam undangan. Kalau tadi di sesi pertama, Wilson, kita lihat ini banyak, lebih banyak pejabat atau kepala daerah dan masyarakat umum seperti teman atau relasi dari keluarga. Dan informasinya nih, di sesi kedua, tamu yang akan hadir ini lebih banyak rekan politik begitu atau politisi seperti ketua umum partai. Namun kita akan pantau siapa saja yang akan hadir malam hari ini untuk memberikan ucapan selamat kepada keluarga Presiden Joko Widodo. Wilson. Baik, terima kasih Fazila Herinisa. Kami nanti akan kembali ke Anda untuk menyaksikan secara langsung seperti apa kemegahan situasi di sana. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu.